Perkenalkan nama saya Leo. Perkenalkan nama saya Wulandari. Perkenalkan nama saya Yuni. Perkenalkan nama saya Yuta Mandari. Perkenalkan nama saya Wahyu Biasa. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari materi ke materi, tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kita sudah bertemu dengan narasumber kami. Nanti perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Novi Divyanti ini. Di sini saya sebagai customer service. Baiklah, langsung aja. Saya ingin bertanya. Ya. Untuk di Bank BRI ini kan ada program yang namanya KUR. Nah, KUR sangat luas di masyarakat ya. Tapi kita belum tahu nih, KUR itu singkatan dari apa sih? KUR itu singkatan dari Kredit Usaha Rakyat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Yuni Taulandari. Untuk syaratnya sendiri, untuk mengajukan KUR itu apa? Ya, untuk persyaratannya, kita ada fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat keterangan usaha, dan fotokopi jaminan. Untuk jaminan sendiri kita minimal menggunakan BPKB motor. Dan kita juga ada surat tanah seperti AJB ataupun sertifikat. Nah, untuk bunganya sendiri berapa persen sih Kak? Untuk bunganya 0,3, itu flat ya. Sampai sekarang kalau di BRI itu kan kita ada tenornya ya. Tenornya itu 1 tahun, 2 tahun, ataupun maksimal 3 tahun. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ini dari saudari Yuliana Wati. Apabila ini kita udah punya angsuran nih, KUR 1 tahun kan. Nah, kita mau ngelunasin di angsuran kenang, itu boleh gak sih? Kalau di BRI itu bisa, dan kita tidak kena penalti ya. Nah, yang ada malah keuntungannya itu kita ada pengurangan bunga. Jadi tidak ada, misalnya tidak kena penalti dan itu malah ada pengurangan. Jadi keuntungannya adalah bunganya kita berkurang ya, berkurang ya. Dan itu melalui sistem pengurangannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Wahyu Ardiansyah, dia kan udah mempunyai kredit di salah satu bank lain nih Kak. Terus dia pengen mengajukan di KUR ini di Bank BRI. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Oh, kalau kayak gitu dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ngajuin di KUR itu benar-benar dia tuh belum pernah punya pinjaman di bank mana. Walaupun punya harus dilunasi dulu, baru bisa pengajuan di KUR. Sekian video dari kelompok kami.